Ada desa Tanjung Sari, Tigarmana, Salajambe, Sindang Reja, sama Ciherang. Dan untuk tiga desa ini dibagikan sekarang 600. Sebelum ini sudah ada 2.000 sertifikat yang dibagikan. Jadi nanti terus bertahap, mudah-mudahan di bulan April, Mei, sekitar 8.000 sertifikat lebih sudah bisa dibagikan untuk ini. Alhamdulillah hari ini jumlahnya 600 di tiga desa di Kecamatan Sukabumi. Desa mana? Desa Salajambe, Tanjung Sari, dan Desa Tigarmana. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini Bapak Ibu telah diberikan sertifikat dari pemerintah negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan tadi penerimaan sertifikat ini insya Allah banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Dari tadi disampaikan secara hukum bahwa tanah yang sudah disertifikatkan itu adalah hak Bapak Ibu. Kalaupun nanti ada yang menggugat, insya Allah ini secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Bunga gitu ya, alhamdulillah. Gitu. Ucapkan alhamdulillah ke Bupati Cianjur, sekarang ke Kecamatan Sukabumi, sekarang Salajambe, rumah. Oh, rumah. Luas berapa, Bu? 24 persegi. Ibu bayar nggak ini? Nggak, sama sekali. Gratis?